Antisipasi maraknya aksi kejahatan jalanan jelang Hari Raya Lebaran, tim Eagle Polres Metro Jakarta Selatan menggelar razia preman di kawasan Terminal Blok M, Jakarta Selatan. 21 pemuda yang diduga preman dan juru parkir liar ditangkap oleh polisi. Tim Eagle Polres Jakarta Selatan minggu dini hari menggelar razia premanisme di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyisiran berakhir di Terminal Blok M di mana petugas mendapati sejumlah pemuda yang tengah asik nongkrong meski telah larut malam. Selain memeriksa kartu identitas diri, petugas juga memeriksa barang bawaan mereka. Bukan hanya itu, petugas juga menggeledah warung minuman yang dicurigai menjual miras. Selipan rokok itu bisa juga tuh, coba cari dulu tuh. Hah? Iya, kalau kita ambil lagi gimana? Sebanyak 21 pemuda yang diduga preman dan juru parkir liar terjaring dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia seperti ini akan terus digelar guna menekan angka kejahatan jalanan, khususnya aksi penodongan dan tawuran jelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Mursani, RTV.